sebutkan. Alah, kenapa lagu Aiman Dino tu? Aku tak update daripada pagi. Pagi aku sangat sibuk. Nak makan breakfast pun ada orang kacau minta buat dia punya barang. Memang tak sempat nak. Hari ni sangat produktif sebab aku settlekan kerja blog aku dekat rumah dan aku bawa di office dengan kepala otak yang tenang. Cuma hari ni nak pergi konten yang aku nak buat. So makan tak kenyang hari ni. Seperti biasa for the past 3 years. Dang guys, gua baru teringat hujung minggu ni Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa dah cuti dekat Selangor ni. Okay, 13 hari bulan tu hari Isnin tu adalah Maulidur Rasul plus cuti negeri Selangor. Aku dengan bini aku plan untuk pergi rumah mertua aku dekat Kundang. Dua hari je. Lagi dua hari tu, orang tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Tapi sebab ni tak ada, so aku cakap dengan wife aku, kita akan jalan-jalan dekat Puncak Alam je lah kot. Kenapa Puncak Alam? Aku duduk Puncak Alam dah 2 tahun lebih. Puncak Alam pun aku tak habis explore lagi. So banyak benda yang kita orang boleh buat dekat Puncak Alam tu. Makan tempat best, jalan-jalan dekat sekitar tempat tu. Aku ada teringat ada satu tempat kedai makan bagus dekat sekitar Calam 2, yang mana diorang ada serve western food yang diorang kata murah tapi sedap. Macam kita pasal makan pula kan. Shooting petang dalam 5:05. Set up hari ni dekat dengan kafe artisan bantuan kafe. Itu adalah kafe mahal kat sini. Aku kata mahal sebab aku tak pernah pergi. Sebab aku tahu dia mahal je. Aku dekat kerja dah 3 tahun lah. Kalau rezeki aku panjang sampai tahun depan, insyaAllah dah 3 tahun. Tengah hari kebiasaan kita orang ada satu pot makan yang sangat murah dan pelayan kat kedai pun dah mengadap dia for the past 3 years. Nama dia kita orang panggil dia panjang. Dia tinggi eh. Biasalah orang Melayu kan suka bagi gelaran-gelaran ni kan. So everyday aku kebiasaannya akan pergi ke dia untuk makan tengah hari. Sebabnya aku bawa bekal. Aku cuma minum di kedai dia. Air dia not bad. Dan dia baik hati sebenarnya. Kadang-kadang aku tak cukup 5%, dia akan bagi diskaun. One of my friend nama dia Yu, seorang designer untuk Redberry Outdoor. Dia pernah kutuk aku sebab ada satu masa dulu aku makan benda yang sama hari-hari. Makan benda yang sama, beyond soup, mie goreng. Itu sahaja. Sebab pertamanya aku tak ada duit. Bila aku tak ada duit, aku malas nak belanja untuk makan banyak-banyak. Yang kedua, aku fikir makan tu untuk hidup. Makanan berkhasiat tu one of my priority sebenarnya. Tapi bila kau dah tak ada duit, kau hanya fikir makan untuk hidup. Poin nombor 3 adalah aku tak suka meletakkan keutamaan dekat makanan. Makan sedap mungkin di tangga-tangga ke bawah. I don't put my priorities on food except on certain condition lah. Kalau kau nak pergi mahinap, nak buat majlis apa semua kan, yes, memang kau perlu makanan. Malam ni aku kena jumpa Menawar. So aku akan ke Shah Alam untuk berjumpa dia. Dia kosmik dulu masa aku belajar kat Shah Alam. Dia junior aku. Ini semua aku. Dia budak label aku. Kat Ledu dulu. It's nice to be friend with him. This is camera. I'm shooting for this view. Kamera aku baru jatuh. Cibai tu. Sekarang ni ada crack dekat skrin ni. Lepas ni timelapse tu kalau belah kiri ada problem, kamera default. Lepas ni aku kena pakai itulah casing waterproof tu. Dia tak boleh pakai. Oh jatuhnya. Calar.
Dah aku lepas suku, aku kena crush. Tu jumpa Munawar malam ni. Waiting for Munawar. Salam sejak 7. Di kedai baru. Tahu Mak Munawar dekat sini je. Tapi salah aku apa yang sampai, janji aku dah sampai dulu. Kereta baru Mumi baby. Anyhow, meeting is over. That's all for today. I need to catch my sleep. It's over my bedtime.